Wah, pemandangan di sini sangat indah sekali ya. Pemandangannya indah, indah banget. Itu Kabupaten Jember bisa terlihat. Kabupaten Jember terlihat dari sini. Dan juga banyak juga anak-anak yang berhenti ada di sini untuk menyaksikan pemandangan sekitar sini yang sangat luar biasa. Ini di atas juga ada. Ini ada. Itu di depan kayaknya banyak yang kenal ya sama Umi ya. Ini pohon mauni ya, mauninya gede banget sampai ke atas. Wes, masuk. Ini kebetulan di sini memang disediakan kayak pos-pos gitu, tempat duduk, mungkin tempat santai. Ada beberapa pos di sini, terus di situ itu ada pos juga. Ini ada pos, itu juga ada, di sana juga ada. Oke, Umi akan memberitahukan lokasi yang sini. Ini kebetulan tempatnya memang agak terbuka sedikit. Di bawah itu jurang ya, dalam sekali. Tapi ada pohon mahuni yang tumbuh ada di bawah sana. Terlihat juga banyak tanaman sengon. Ada sengon juga, ada pohon mahuni. Terus ada pohon apa ini ya Umi? Nggak tahu ya, nggak paham juga. Pokoknya pemandangannya istimewa, mendukung sekali. Kebetulan saat ini memang cuaca alhamdulillah begitu cerah ya, tapi tidak panas, tidak mendung juga, dan tidak hujan. Alhamdulillah. Nah, itu bisa dilihat. Wes, jauh sekali ya. Jember nggak terlihat nyatanya dari sini. Pokoknya pemandangannya di sini luar biasa cantik. Dan ini dengan Umi, dengan pemandangan yang begitu luar biasa. Kebetulan memang Umi menyukai suasana apa namanya, hutan-hutan humukin seperti ini ya. Hutannya ini sejuk sekali. Lah, di depan Umi, di belakang Umi ini juga, di belakang Umi ada juga tanaman mahuni juga. Di atasnya ada tanaman karet juga. Jadi membuat betah berlama-lama untuk di sini. Tapi berhubung Umi masih banyak kegiatan yang harus Umi selesaikan, Umi nggak bisa lama-lama ada di sini. Yang penting Umi sudah bisa memberikan kabar terbaru soal tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Jember dan sekitarnya. Umi menginformasikan untuk saat ini yang Umi singgahin ini ada di Desa Panti. Apa senak? Ada di Desa Panti tepatnya. Yang dinamakan Air Terjun Tancak ya. Air Terjun Tancak lokasinya masih jauh, ada di belakang sana. Jauh sekali. Lokasinya masih jauh, ada di sana mungkin sekitar 5-6 kilo lagi baru sampai. Dan Umi tidak punya waktu banyak, jadi nggak bisa ke sana. Insya Allah di lain waktu. Insya Allah Umi di lain waktu akan menyempatkan diri. Tapi harusnya itu berangkat pagi ya, berangkat pagi ke Tancak, baru bisa nyampe ada di sana. Kalau untuk saat ini memang tidak bisa. Ayo ambilkan daun, disiram ke Umi. Ayo. Kalau untuk saat ini nggak bisa, soalnya di sini waktu menunjukkan sudah lebih jam 12. Jadi memerlukan waktu yang lumayan agak lama sampai ke atas. Umi bisanya menyampaikan sampai di sini aja. Inilah wisata Kabupaten Jember yang mungkin kalian tidak mengetahui. Lambat laun, pelan-pelan, step by step, Umi akan memperkenalkan satu persatu tempat wisata yang ada di Kabupaten Jember. Umi mau duduk situ, kamu ngamera di sini ya. Bisa, ayo. Duduk. Ya. Oke, di belakang Umi sudah kalian saksikan tadi pemandangannya begitu luar biasa. Terhampar luas di sana, begitu banyak aneka tanaman dan tumbuhan. Mulai. ini ikut Umi, ini anaknya teman Umi. Kebetulan ngefan juga sama Umi, jadi ikut sama Umi. Ngefan ya sama Umi. itu dikasih berapa menit itu, Dek? 4 menit ya. Oke, nanti Umi akan kasih tahu lagi seperti apa suasana yang ada di Desa Panti, di Air Terjun Tancak dan sekitarnya. Ini ada di bawah ya, ada di bawah. Umi akan kasih tahu nanti apa aja keindahan yang ada di sini. Jangan bosan-bosan kalian komen, share,
subscribe atau segbet. Karena segbet itu gak bayar. Subscribe itu gak bayar, gratis men. Dukung Umi terus biar Umi bisa membuat video-video yang menarik atau membuat video-video yang kalian suka. Kayaknya terima kasih gitu aja. Liputan dari Umi, si pilot kan tercantik, melaporkan dari Jember punya cerita. Salam 3 jari. Jangan lupa bahagia ya.